Okay guys, kita coba cek kondisi pesawat setelah tadi nabrak tiang tower Masjid Agung. Kita lihat dari belakang, di sini kaki-kaki ini bagian belakang masih aman. Cuman lihat di sini aja ada sedikit lecet, dan di bagian atas juga di sebelah sini ada sedikit lecet. Kita lihat kaki-kaki, alhamdulillah aman. Dua-duanya aman, kaki-kakinya masih aman, semuanya aman. Kita lihat di bagian depan, karena tadi kelihatannya nabraknya ke depan. Nih, lihat, ini kebetulan saya menggunakan ini. Ya, ini sangat membantu sekali. Sangat-sangat membantu sekali, dan ini snap-on. Dan satunya hilang. Nih, hilang. Lihat, di tempat lain masih ada. Ini hilang. Oke, ini hilang. Mungkin kalau ini saya nggak menggunakan ini, mungkin dia akan lebih kuat lagi untuk nabraknya. Nah, di bagian depan pun kita bisa lihat ini sedikit keluar, ini juga sedikit melengkung, tapi saya pikir ini masih sangat tidak apa-apa. Yes, itu sudah saya perbaiki. Sekarang saya pencet aja. Ini juga saya coba. Saya akan gunakan alat untuk dia masukkan kembali. Jadi saya tidak perlu harus membuka. Itu bagian gimbal, alhamdulillah aman banget, nggak ada apa-apa. Ini juga cuma lecet sedikit di sebelah sini. Dan ini pun is okay sih, no problem ya. Cuma lecet aja. Oke, itu aja laporan dari saya. Terima kasih dan berani nonton. Ini saya, ini gimbal, alhamdulillah masih bagus. Oke, mudah-mudahan gak ada yang kejadian seperti saya. Jangan lupa ingat RTH jangan kurang dari 50 meter. Saya tadi RTH nya hanya 30 meter.